Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, hari ini kita akan lihat tugasan 10 bagi model matematik tingkatan 4. Soalan ini adalah soalan bahagian C. Okay, kita lihat pada soalan 17 ini. Encik Aziz ialah pengedar roti dan Encik Tan ialah pengedar alat tulis. Bagi 6 buah sekolah A, B, C, D, E dan F. Jadual 2 menunjukkan jarak dalam kilometer di antara 6 buah sekolah itu. Soalan A. Berdasarkan maklumat dalam jadual 2, lengkapkan graf tak terarah dan berpemberat di ruang jawapan. Okey, sekarang kita lihat dekat sini, jadual 2 ni ada banyak dia bagi tahu dekat sini pasangan bucu dan jarak. Pasangan yang pertama ialah A ke B. Ha, ni A ke B ialah 5.4. Jadi A ke B ni dah ada dekat sini. Ya. Jarak dia kita kena tulislah 5.4. Jadi kita tulis dekat sini 5.4. Yang seterusnya, okay, saya lebih suka tik yang dah siap. Okay, A ke E. A ke E 3 dah ada. Dah ada. Kemudian B ke C 5.2. Jadi dekat sini gunakan pensel, sambungkan B ke C. Dari titik B, bucu B ke bucu C, kita sambungkan dekat sini. Sambungkan dengan kemas. Kemudian kita tulis berapa jarak dia, 5.2. Seterusnya B ke E 4.2. Jadi sini B, sini E, sambungkan dua bucu ni. Kemudian tuliskan ukuran dia, iaitu jarak dia 4.2. Seterusnya B ke F, sini B ke F 4.8. Jadi sambungkan bucu B ke F, kita tuliskan jarak dia 4.8. Seterusnya C ke D 6.3. C D 6.3. Seterusnya C F, ini C mana? Ini C, ini F, sambungkan. Kemudian jarak dia ialah 3.5. Seterusnya pasangan D E, ini D, ini E, jarak dia ialah 3.6. E ke F, E ke F 3.2 dah ada. Okay, jadi kita lengkapkan D ke E sahaja. Maka dah siaplah soalan B1. Okay, jadi sekarang kita lihat pula soalan yang kedua dekat sini. Oh, ini silap. Ini ialah A. Okay, soalan yang kedua. Encik Aziz dan Encik Tan melalui setiap sekolah sekali sahaja dan melalui jumlah jarak minimum. Minimum maksudnya paling pendek lah, paling dekat. Encik Aziz bermula dari sekolah A. Encik Aziz sekolah A berakhir di sekolah B. Manakala Encik Tan bermula dari sekolah A dan berakhir di sekolah D. Soalannya ialah lengkapkan rajah di ruang jawapan untuk menunjukkan perjalanan setiap orang. Jadi kalau kita lihat pada ruang jawapan ini, ada Encik Aziz, Encik Tan. Kita buat Encik Aziz dulu. Encik Aziz ni dia start, dia bermula dari sekolah A. Jadi sini start dari sekolah A ni, berakhir di sekolah B. Ha, inilah last kali dekat sini, sekolah B. Jadi A ni nak pergi ke B, tetapi dia mesti melalui setiap sekolah. Sekolah yang ada dekat sini ialah E, D, F, C ni. Ha, mesti lalu sekali je. Lepas tu melalui jarak paling minimum. Mana jarak yang paling pendek dekat sini? Jadi kita kena lihat pada rajah satu ni tadi, yang kita dah buat ni tadi. Jadi start daripada A, kita nak pergi ke mana? A nak pergi ke E ke nak pergi ke D dulu? Ha, dekat sini pada rajah A ke D tak ada. Jadi kita mesti lalu A ke E lah. Okay, jadi kita buat line dekat sini A ke E. Gunakan pembaris dan pensel sahaja, jangan guna pen. Okay, kemudian kita nak pergi ke mana? Nak pergi ke D ke nak pergi ke F? Ha, E nak pergi F ke E nak pergi ke D?
Sekarang kita nak lalu satu kali je ni. Kita tak boleh patah-patah balik. Jadi kita kena lalu E ke D lah. Okey, lepas tu dah pergi ke D, kita pergilah ke mana pula? Jalan mana yang ada? Jalan D ke C boleh. Okey, kita pergi D ke C. Kemudian C kita pergi ke F. Dan yang terakhir F pergi ke B. Jadi dekat sini ini belum lengkap sebab graf kita ni, rajah kita ni ialah rajah berpemberat. Jadi graf berpemberat, jadi kita kena tulis dia punya pemberat dia. Gunakan pensel juga. Jadi saya tulis sini A ke E ialah 3.0, E ke D 3.6, D ke C 6.3, C ke F 3.5, F ke B 4.8. Okey, sekarang kita buat pula yang Encik Tan ni punya. Encik Tan dia mula dari mana tadi? Encik Tan mula dari sekolah A berakhir di sekolah D. Jadi A ni nak pergi ke D ni lah. Okey, sekarang jadi kita nak pilih laluan yang mana? A nak pergi ke B ke? A nak pergi ke E? Kalau A pergi ke E, habis nak lalu laluan yang paling pendek kan, yang paling minimum. Jadi kita nak pergi ke mana dulu? Kalau A ke E, nak kena pusing sini, pusing sini, pusing sini, pusing sini. Ataupun sini, pusing sini, pusing sini, pusing sini, pusing sini, pusing sini. Jadi kita nak pilih yang mana? Kita pilih yang paling dekat lah, yang paling minimum. Saya ambil yang A pergi ke B dulu. Okey, A pergi ke B. Kemudian B ni saya terus pergi ke C. Sebab apa saya tak ambil pergi ke B ke E, E ke F, E ke C? Kalau dekat sini B ke E 4.2, dekat sini 3.2, dekat sini 3.5. Dah jadi berapa dekat sini? Dah jadi 10.9. Kalau saya terus je ambil B ke sini, baru 5.2 je. Sebab itulah saya ambil B ke sini. Kita ambil yang paling minimum. Lepas tu barulah kita lalu dekat atas sini, lalu dekat atas sini. Kemudian last kali E pergi ke D. Okey, sekarang kita tulis pemberat dia. A ke B 5.4, B ke C 5.2, C ke F 3.5, F ke E 3.2, E ke D 3.6. Okey, maksudnya dekat sini kita kena test lah. Kita kena test laluan yang paling minimum, yang paling dekat. Okey, untuk soalan ini dah siap. Sekarang kita buat pula soalan B. Hitung beza jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Encik Aziz dan Encik Tan. Dekat sini kita dah lengkapkan rajah ni tadi, graf berpemberat ni tadi. Dia nak cari beza. Kalau beza bermaksud kita guna operasi tolak. Jadi dekat sini kita kena cari dulu Encik Aziz berapa jarak dia. Okey, jadi saya kirakan Encik Aziz kita kena tambahkan semualah. 3.0 tambah 3.6 tambah 6.3 tambah 3.5 tambah 4.8. Jadi kita akan dapat dekat sini Encik Aziz 21.2 kilometer. Sekarang kita kena kira pula yang Encik Tan berapa jumlah perjalanan dia. Jadi saya tulis dekat sini Encik Tan, kita tambahkan semua 5.4, tambahkan ini 5.2, tambahkan ini 3.5, tambah 3.2, tambah 3.6. Kita akan dapat jumlah perjalanannya ialah 20.9 kilometer. Jadi untuk kirakan beza dia, saya tak muat dah dekat sini ni. Saya tulis dekat sini sikit. Beza dia ialah yang besar tolak yang kecil lah. Dekat sini 21.2 tolak 20.9. Maka kita dapatlah beza dia 0.3 km.
Okey, dah siap. Sekarang kita nak tengok markah kita dapat dekat mana. 8 markah ni, banyak dapat ni. Untuk soalan A1, dekat sini ada 2 markah. Kita sambungkan antara bucu-bucu ni semua dengan betul. Labelkan pemberat dia dengan betul, dapat 2 markah. Untuk soalan 2A, yang ini pun sama. Kita sambungkan setiap bucu ni dengan jarak yang paling minimum dengan betul. Lepas tu kita tulis pemberat dia dengan betul, dapat 2 markah. Yang cetan ni pun sama, semua betul, dapat 2 markah. Untuk soalan B, yang ini ada kiraan ni, ada kiraan ini. Lepas tu nanti kita tuliskan beza dia, tolak dekat sini, ada dapat 1 markah. Yang ini walaupun kita tak tulis dekat sini, tapi yang ini mempengaruhi, kena tulis juga penyelesaian yang ini, Cik Aziz, Cik Tani. Okey, lepas tu jawapan yang terakhir ni ada 1 markah. Sekarang kita lihat soalan B. Encik Siva menghantar anak sulungnya ke sekolah C dan seterusnya menghantar anak bongsunya ke sekolah D. Okey, anak sulung sekolah C, anak bongsu sekolah D tanpa melalui sekolah lain. Laju purata kereta Encik Siva dari sekolah C ke sekolah D ialah 21 meter per saat. Hitung tempoh dalam minit perjalanan Encik Siva dari sekolah C ke sekolah D. Okey, kalau kita lihat dekat sini, dia bagi tahu Encik Siva ni, dia hantar anak dia mula-mula dekat sekolah C. Lepas tu dia hantar anak dia yang kedua tu, yang bongsu tu, dekat sekolah dekat D. Jadi dekat sini dia dah bagi tahu dah laju purata. Okey, laju purata yang dia bagi ialah 21 meter per saat. Jadi kalau kita lihat dekat sini, dia jarak dia dekat sini ialah dalam unit kilometer. Okey, jadi saya catat dekat sini, jarak dari C ke D ialah 6.3 kilometer. Kalau tengok dekat sini, unit tak sama. Yang ini dalam meter, yang ini dalam kilometer. Jadi saya kena tukarkan dulu kilometer ini ke dalam unit meter. Nak tukar dia macam mana? 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Jadi dekat sini 6.3 kilometer kena darab 1000. Jadi kita akan dapat jumlahnya 6300 meter. Okey, jadi kenapa saya susah-susah ni nak cari jarak dekat sini? Sebab soalan dia suruh cari tempoh. Tempoh ini ialah masa lah. Masa dalam minit. Okey, dekat sini dia bagi dalam unit saat. Jadi kita kena berhati-hatilah. Okey, macam mana kita nak buat ni? Formula laju purata ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi dekat sini dia dah bagi dah laju purata 21, jumlah jarak 6300, sebab dia tak pergi sekolah lain, dia terus je direct daripada C ke D ni. Jadi kita terus ambil je lah 6300 meter ini bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa ini saya bagi nama dia T lah. T time. Okay, T tulis dah ada tongkat macam ni eh. Sebab kalau tulis T, 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 lama-lama dah jadi tambah. Pastikan ada tongkat macam ni. Okay, lepas tu pindahkan, tukarkan tempat duduk ni. T duduk sini, 21 pergi bawah. Jadi T sama dengan 6300 bahagi dengan 21. Selesaikan, kita akan dapat T ini ialah 300. Okey, 300 ini 300 apa? Minit ke saat? Kita kena tengok tadi, dia bagi laju purata dalam unit
saat, meter per saat. Ini S ini ialah saat. Bermaksud 300 dekat sini ialah 300 saat. Dia nak jawapan dalam minit. Maka dekat sini kita kena tukarlah kepada minit. Okey. 300 saat nak tukar kepada minit. Macam mana pula? 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi dekat sini kalau nak dapat dalam minit, kita kena bahagi. 300 bahagi dengan 60, kita akan dapat 5 minit. Maka dah siaplah untuk soalan ini. Kita dah dapat dah perjalanan dia mengambil masa 5 minit sahaja. Okey, soalan ini ada 3 markah. Jadi markah akan, kita akan dapat markah yang pertama dekat sini. Ada jalan kira ni, 21 sama dengan 6300 per T ni. Dapat satu markah. Dapat jawapan dalam saat, 300 saat ini satu markah. Tukarkan kepada minit, satu markah. Jadi cukup 3 markah. Sekarang kita lihat pula soalan C. Sebuah van sekolah menghantar 18 orang murid ke sekolah B. Bayaran bulanan setiap murid sama ada RM70 atau RM85 bergantung kepada jarak di antara rumah murid itu dengan sekolah. Diberi tambang bulanan X orang murid ialah RM70. Nombor 1, ungkapkan jumlah tambang yang dikutip oleh van sekolah itu pada suatu bulan dalam sebutan X. Okey, sekarang kita lihat dekat sini. Dia bagi tahu ada 18 orang murid pergi ke sekolah B. Tapi bayaran setiap budak tu sama ada RM70 ataupun RM85. Okey, lagi dia bagi tahu ada X orang murid, dia kena bayar RM70. Okey, maklumat yang ini kita boleh terus tulis yang ini. Sebab kita nak tahu jumlah tambang. Bila nak tahu jumlah tambang, bermaksud berapa bilangan kena darab dengan berapa ringgit lah setiap orang bayar kan. Jadi bilangan dekat sini ialah X. Saya tak tahu X tu apa, jadi saya tulis X. Darab dengan berapa ringgit X, berapa orang ni bayar berapa ringgit, RM70. Jadi yang ini kena darab dengan RM70. Lepas tu kita kena tambahkan dengan, okey, jumlah murid ada 18 orang. Tadi ada X orang murid, dia dah bayar 70. Maksudnya tinggal baki berapa orang, kita tak tahu kan. Baki berapa orang tu ialah 18 orang tadi. Kita kena tolak dengan X ini. Ingat kan, X ini ialah bilangan murid. Jadi yang ini ialah bilangan murid. Yang ni dah bayar dah X. Yang ini tinggal 18 tolak X. Lepas tu yang ini kita kena darab dengan berapa? Kita kena darab dengan RM85. Sebab apa darab dengan RM85? Sebab yang ini dia bayar RM70, bermaksud yang ini dia kena bayarlah RM85. Sebab kan ada dua jenis bayaran tadi, ada bergantung pada jarak tadi. Okay, jadi dekat sini RM ini kita hilangkan, kita tak perlu tulis. Okay, jadi saya tulis dekat sini X darab dengan 70 tambah dengan 18 darab X darab dengan 85. Berhati-hati untuk yang ini sebab dekat sini tengok saya dah cuai. Yang ini sepatutnya tolak. Okay, tukar yang ini, tolak dulu. Sebab yang ini kita kena darabkan ni. Yang ini adalah untuk yang ini sahaja. Jadi X darab 70 ialah 70X. Kemudian yang ini saya tulis tambah dulu. Yang ini saya letakkan dalam bracket dulu. Okay, sekarang dekat sini ada bracket, ada darab.
Jadi 85 ni kena darab dengan 18 dulu. Jadi 18 darab dengan 85 kita akan dapat 1530. Kemudian 85 ni kena darab pula dengan X ni. Jadi yang ini 80, X ni bermaksud 1 eh. Jadi 85 darab dengan -1 dapat -85. -85X. Okey, dah sampai sini barulah boleh kita susun cantik-cantik. Jadi 70X yang ini tambah, darab masuk dalam, kita dapat tambah jugalah. Okey, lepas tu ni tambah darab dengan tolak, akan dapat tolak 85X. Okey, yang ini belum selesai ni. Sebabnya dekat sini kita ada geng. 70X ni ada geng dengan -85X. Okey, jadi dekat sini yang ini tak ada geng kan? 1530 tak ada geng. Saya tulis dekat depan 1530. Jadi tu, tekan je kalkulator 70 tolak 85. Tekan yang nombor je. Ha, tekan 70 tolak 85 akan dapat -15X. Jadi dah siap lah ni. Sebab apa dah siap? Sebab dia kata ungkapkan dalam sebutan X. Kalau dia bagi tahu ungkapkan sebutan X, jadi yang ini je lah jawapan dia. Kita tak akan dapat jawapan nombor dalam bentuk nombor. Kita dapat dalam bentuk ada XX ni. Ha, itu bermaksud ungkapkan. Ha, okay. Ataupun dalam ayat yang mudahnya, buat formula lah. Ha, itu je sebenarnya. Okey, sekarang kita lihat lagi soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua, jumlah tambang yang dikutip oleh bank sekolah itu pada bulan Januari ialah RM1425. Hitung nilai X. Tadi kita dah buat dah ni, ungkapkan ni tadi, jumlah tambang ni tadi. Okey, jadi kita gantilah, kita ganti dekat sini 1530 tolak dengan 15X ini ialah jumlah tambang. Berapa jumlah tambang tu? Ha, jumlah tambang dia dah bagi tahu sama dengan 1425. Jadi dekat sini kita pindahkan yang 1530 ni pindah ke kanan. Jadi -15X sama dengan 1425. 1425 ni tak bergerak, jadi tulis dia dekat depan. Lepas tu yang ini positif, positif pindah ke kanan, jadi tolak 1530. Jadi kita tak dapat dekat sini -15X sama dengan -105. Okey, nampak dekat sini ada negatif, ada negatif kan. Ha, kalau dua-dua ni ada negatif, kita boleh terus hilangkanlah. 15X sama dengan 105. Ataupun nanti kita selesaikanlah X sama dengan -105 per -15. Sama je step dia. Yang ini pun samalah, X sama dengan 105 per 15. Kita akan dapat X sama dengan 7. Ini pun sama, sama dengan 7. Mana-mana langkah kerja semua pun betul. Okay, jadi dekat sini ada 4 markah. Dekat mana markah kita nak dapat ni? Markah yang pertama kita tulis. Ha, kita tulis yang atas ni ataupun yang bawah ni, salah satulah. Ha, dekat sini kita akan dapat 1 markah. Markah yang kedua kita selesaikan, dapatlah ungkapan ni. Ha, dapat 1 markah. Seterusnya kita gantikan sama dengan 1425 ni, dapat 1 markah. Markah yang terakhir ialah kita dapat nilai jawapan X ini, 7. Ha, dapat 1 markah. Maka tamatlah untuk tugasan hari ini. Assalamualaikum. Selamat mencuba. Bye.